wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat sore hari ini kita akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi Jawa Tengah. Selamat sore Pak. Jawa Tengah adalah salah satu provinsi Indonesia yang struktur basis ekonominya sudah mulai ditopang oleh industri, sektor industri, khususnya industri pengolahan. Industri pengolahan merupakan penyumbang terbesar pada ekonominya di Jawa Tengah dengan kontribusi mencapai 34,8% dan diikuti sektor pertanian secara 15%. Selain kedua sektor unggulan itu, kita melihat sektor pariwisata masih perlu dikembangkan lagi sehingga bisa menjadi mesin penggerak perekonomian di Jawa Tengah. Untuk menopang laju pertumbuhan sektor industri pertanian maupun pariwisata di Jawa Tengah, saya minta ada beberapa hal yang menjadi perhatian dari para menteri terkait dan Jawa Tengah. Yang pertama, percepatan pembangunan infrastruktur transportasi di jalan tol Trans Jawa, jalur kereta api ganda, perluasan Bandara Yani, pengembangan pelabuhan Tanjung Mas maupun jalur transportasi logistik yang terintegrasi dengan pelabuhan. Yang kedua, percepatan pengembangan kawasan industri baru yang lebih terintegrasi. Dan saat saya bertemu dengan PM Singapura di Kendal, saya meyakini bahwa kawasan industri di Kendal ini memiliki prospek yang sangat baik ke depan dan akan bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Syaratnya, kita harus menyiapkan kawasan industri ini dengan baik dari sisi perizinan, ketenaga kerjaan, konektivitasnya dengan jalan tol dan pelabuhan, serta infrastruktur dukung lainnya seperti listrik dan suplai air bersih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar.